Integriti merupakan satu perkara yang paling mustahak yang patut ada kepada pimpinan politik di negara kita. Dan kita kena ingat di supreme yang boleh menyebabkan seseorang itu dihormati, terutama sekali pemimpin, ialah mereka itu mesti unquestionable integrity. Maknanya integriti mereka ini tidak bertikai. Tapi jika kita lihat di Malaysia ni, kita dapati masalah intellectual honesty. Kita dikenali sebagai intellectual honesty, yang mana apa-apa juga janji atau perbuatan pemimpin tak dipatuhi, dan juga janji-janji yang dibuat tidak dipatuhi. Jadi mereka ini, saya berpendapat bahawa untuk masuk politik ini bukan untuk membantu rakyat. Mereka adalah untuk mencari harta dan juga untuk kuasa dan berebut-rebut kuasa, sehingga kini kita dapati rakyat menghadapi masalah. Keadaan ekonomi pun boleh dikatakan agak terbenam. Dan ia bukan saja memberi kesan yang tak baik kepada rakyat, tapi syarikat-syarikat kecil seperti yang Bumi Putera ada syarikat kecil, saya rasa semua dah tutup. Apakah kita ada plan untuk membantu mereka ini? Kerana kalau di gedung-gedung besar dengan sewa yang mahal, mereka terpaksa tutup, gulung tikar. Jadi kita orang politik duduk bertikai, duduk berbalah di antara satu sama lain, tapi apakah kita ada plan untuk membantu, duduk bersama dan pentingkan negara tapi bukan kepentingan diri sendirilah.